Soalan seterusnya. Isteri saya syarat mengandung waktu puasa dan mungkin ada waktu puasa juga. Adakah saya perlu tunggu bayi lahir lepas itu barulah bayar zakat fitrah untuk isteri dan anak saya, atau bayar saya dulu untuk diri dan isteri? Okey. Bini dia mengandung, tak tahu bila beranaknya. Okey? Jadi nak bayar zakat siapa? Zakat dia dan isteri, atau dia, isteri dan anak yang bakal lahir? Dengar baik-baik orang Kuantan. Faham? Anak yang belum lahir tidak wajib zakatnya fitrah. Okey? Bila wajib bayar zakat fitrah? Anak itu lahir pada sebelum hari raya. Kalau anak itu lahir selepas masuk hari raya, tidak wajib zakat fitrah. Contoh hari ini last Ramadan, okey? Esok raya, okey? Kalau anak lahir sekarang sebelum waktu maghrib, wajib zakat. Faham tak? Kalau anak itu lahir selepas maghrib nanti, tak wajib zakat. Kerana yang wajib zakat ialah anak itu lahir sempat dengan Ramadan sekejap dan sempat dengan Syawal. Anak yang Ramadan dia belum lahir, bila dah satu Syawal maghrib baru lahir, bermakna dia hanya sempat dengan bulan Syawal, tidak sempat hidup dalam bulan Ramadan, tidak kena zakat. Faham tak? Ha, beres. Jadi kalau kita tak tahu dia akan beranak hari ini ke esok, sebaiknya kita bayar jugalah. Faham lagi? Kerana satu kepala berapa ringgit saja? Berapa ringgit? RM7, bukan 7 juta. Ha, neh? Kalau kita bayar dah, kita RM7, bini kita RM7, anak RM7, baru RM21. Tiba-tiba anak kita lahir hari raya. Faham? Maka zakat kita untuk anak bertukar menjadi sedekah. Dah sedekah dapat pahala tau. Dah apa yang nak kira sangat RM7? Faham? Soalan seterusnya,